Halo guys, ini ada sebuah senter kepala LED yang mereknya Tough LED. Ya, tipenya IHT425H1 dan di kotanya ini tertulis 10.000 lumers ya. Benar atau enggak? Ya enggak tahu, mudah-mudahan benar aja ya. Baterai bawahnya dapat 2 ini. Ini baterai bawahnya dia 3,7 volt. Dan mereknya ini ya 3,7 volt ini baterai bawaan. Dan udah ada dapat chargernya ya. Ini chargerannya. Ini buat colokan chargernya. Ya, ditutup penutup chargernya udah hilang sama saya. Untuk senter kepala ini kurang lebih udah 2 bulan. Untuk ketahanan terhadap air cukup lumayan. Ini sering kena gerimis, tapi kalau hujan lebat nggak tahu juga teman-teman. Dia ada 3 bohlam LED ya teman-teman, yang besar, yang kecil, dan yang kecil pinggirnya ya. Terus di depannya juga bisa diputar, ini buat mengatur besar atau kecilnya cahayanya ya. Dan ini ada kabel dari senter ke baterai belakang ya. Dan untuk harganya ini saya dapatkan kurang lebih 80.000 lah ya, sekitar 80 ribuan ya, udah dapat senter LED seperti ini. Satu kali pencet, dua kali pencet, yang di pinggirnya nyala, tiga kali pencet nyala semuanya, ketiga-tiganya ya, empat kali pencet dia klip-klip, satu, dua, tiga, empat. Dan di sini kita bisa atur ke besar atau kecil cahayanya ya. Oh ya, untuk baterai bawaannya ini ringan ya, ringan dan cepat habis, paling kalau nyala terus 1,5 jam mungkin ya. Dan saya ganti dengan baterai Mitsuyama Ultra Power 3,7 volt 8000 mAh. Ini satu kali ya, satu kali pencet. Dan ini mode temboknya nih, tinggal diputar aja senternya. Dan ini mode 2. Dan ini mode 1, mode 2, dan mode 3. Ini semuanya nyala. Ini keempat. Oke guys, kita tes ya. Kelihatan semua ya pokoknya. Dan ini mode. Jadi itu pohon jauh sekali dan terang sekali ya teman-teman. Ini kalau dia langsung terang sekali. Kalau nyari burung malam-malam nih rekomend banget. Nyari ikan atau nyari belut malam-malam ini ya rekomend banget. Asal baterainya diganti dengan yang model yang tadi ya, biar lebih tahan lama teman-teman. Itu ada pohon jauh ya, ini baterai bawahnya ya, kelihatannya pohon jauh itu. Ya, mode 1, mode 2, mode 3, mode 4. Ada kolam predator. We'll be right back.
Oke guys, segitu aja tentang ulasan center kepala ini, iseng aja ya. Ya referensi juga buat sama yang mau nyari buat sepeda malam, ya buat di workshopnya mungkin kurang pencahayaan, buat nyari ikan malam-malam, yang buat nyari belut dan nyari burung dan lain-lain.